selamat berbuka puasa di Kedai Cinta Kambing. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pertengahan bulan Syakban. Tidak beberapa hari lagi, sekitar 17 Mei, kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Seperti tahun sebelumnya, Kafe Cerita Kambing menyediakan sajian buffet untuk dinikmati oleh para pengunjung ke Kafe Cerita Kambing. Pada tahun ini kita ada beberapa menu yang jumlahnya sebanyak 33 jenis. Menu utama kita dah tentulah kambing grill. Tapi tahun ini kita ada kelainan, iaitu kita buat kambing salai. Rasanya lebih enak pertama di Shah Alam. Okey, itu menu utama. Ada menu-menu lain yang orang beratur panjang setiap Ramadan. Nasi biryani dan juga laksa Johor. Tak lupa juga kita menyediakan menu-menu kampung yang insya Allah enak, disediakan oleh chef tempatan kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati sajian enak di Kafe Cerita Kambing Ramadan 1439 Hijrah. Assalamualaikum. Rahmat Allah yang Maha. Di CCK Cerita Kambing, okey, di Section 7, Anjung 7 sebelah Unisel, okey. Best, memang kena datang sini Cerita Kafe Cerita Kambing. Kafe Ramadan, Kafe Cerita Kambing, kambing sedap.